Hai, hari-hari makan nasi kanak pun boleh tahan juga. Kalau menjaga nasi kanak pun okey juga. Sebab apa? Pandai masak. Kan? Gebang pun boleh. Ya. Oh, Pulau Pinang pula lagi kena. Tapi macam mana nak jaga nasi kanak? Aneh, tertarik jatuh. Tak kena, tak kena. Roti canai unik. Tak kena. Macam mana? Eh, ni apa ni? Bersepah habis ni. Lauk mana? Keluar lauk kena tambah. Tambah. Potong betul-betul semua tu. Aduh, kacau betul. Lauk kurang. Nasi kandak mana boleh lagu ni? Kenalah tambah lauk banyak-banyak. Baru nampak selera sikit nak makan. Apa ni? Ha, ni dia ni. Tinggi macam mungai. Roti mana roti? Cepat buat roti. Roti. Orang nak makan roti. Hei, bakar ayam sejak roti tak bakar. Ha, ni ayam satu lagi. Apa benda mereka nak buat tekan-tekan ni? Hei. Ni, duk tekan apa ni? Ni, ayam customer dah buat belum? Oi, dah. Cepat buat ayam. Orang main sini bagi ayam, boleh secu badan sikit. Amboi. Oh, macamlah ni. Tengok Nana macam dah biasa dah macam ni. Dah biasa dah. Tadi mengah. Ha, termengah-mengah dah. Itulah orang kata kalau nak ada kedai macam ni lah dia. Ha. Dah orang kata dah berjaya berniaga macam ni, mesti jugalah nak tengok sibuk dah tak sibuk. Ha, ni dia kesibukan dia tu. Tapi itulah nak tengok apa yang ada dekat kedai Nana ni. Ha, jom ikut Nana kita. Makan. Weh, mengohlah Nana. Hei, cepat. Kerja. Hei, mana ni? Makan. Haa, tu dia. Jangan-jangan boleh dapat masuk dapur. Haa, aku yang boleh masuk dapur. Sebab apa? Kedai aku punya suka lah. Minyak dah bubur, ha? Kita dah bubur minyak, kita buat kari kepala ikan hari ni. Ya, hari ni kari kepala ikan nak buat. Sultan lah, saya punya pekerja, baru minyak. Ajar buat kari kepala ikan. Taruh apa tu, Sultan? Ha. Alba campur. Alba campur. Nanti campur, taruh bih. Alba campur, ha? Ya. Ini Sultan, baru kerja. Sultan sudah lama bekerja, Sultan, ha? Ya, lama. Sudah lama kerja. Hari-hari buat kari kepala ikan juga? Hari-hari buat. Oi, lagi kari, lagi apa lagi boleh buat? Kita hari-hari buat lah. Ayam bawah, ayam kapitan, lagi rendang. Oh. Semua boleh buat, ha? Boleh masak, ha? Bawang. Taruh bawang. Daun kari. Bawang putih. Si tumis dulu. Bawang putih. Haa, itu dah. Ni, kari kepala ikan, betul-betul punya. Ya. Datang dari mana? Dari Penang. Ah, wow, betul. Nampak? Saya ambil dia kerja. Saya pun tahu. Bagus. Kita dah pakai apa-apa. Haji Namuda pun dah pakai. Nampak? Ah. Dah nak letak sebut-sebut tambahan-tambahan. Dah. Ni macam ni aku akan gaji tu, eh. Saya bos sekarang. Oh. Sekarang saya suruh jadi bos. Ini tempat saya bos. Boleh? Kerja baik-baik, ya? Boleh. Kari pala ikan kasi sedap, ha? Banyak sedap. Eh, dulu dekat Pinang berapa lama? Sudah 6 tahun. Oh. Masak dekat Amidia juga? Ya. Yeah. Oh, hari-hari duduk dapur dah? Ya, dah. Oh, kira dekat Pinang. Kita punya papa dah buka masak. Kita punya papa, buka masak. Kita pun buka masak. Papa semua buka masak. Ayuh. Dekat Pinang? Ya. Ni, mampu pakiak lah ni. Amari, taruh rempah. Taruh rempah. Mari. Mari, Nana tolong. Taruh air. Ui, yang tengok dia punya kepor. Tuh. Macam ni mau tak sedap. Ada tomato siap dah dalam tu. Ada rempah, ada asam jawa, ada ketumbar, ada cili, ada bawang. Cantik punya ni. Ini punya laku keras punya. Ha, Sultan, ha? Kerja baik-baik, ha? Boleh. Ha, rempah dekat sini. Tak ada pakai serbuk. Powder tak ada pakai. Tak ada pakai bambas ke apa aku tak pakai. Oh. Kita rami dia saja. Serbu semua buat ambil dia Penang. Original sana datang? Ya. Ayuh, hari-hari datang rempah. Ya. Oh. Ya, minyak pun dah pecah, kita tuang ayam lah. Ya, air panas, eh? Ya, air panas. Oh, main Nana kacau. Ha, tu dia. Wih, dia punya apa ni? Rempah dah tu, tengok tu. Ya, special dia. Kita taruh mangga dalam kari kepala ikan Hamidia. Ya. Oh, okey dah. Ayuh. Mangga bunda, ha? Ya, sedap. Boleh? Semua? Boleh. Oh, okay, cukup. Kita kasih masam-masam sikit lah. Cukup. Ini tak payah? Ini tu makan.
aku kan. Sekarang duduk saja. Biar duduk dalam tu. Apa? Letak mangga sikit. Absen taruh mangga. Oh? Absen taruh mangga. Ah, mangga asam di darah baru sedap. Oh, dia ada asam manis sikit. Yeah. Sedap lah. Oh, itu dia. Kita apa sekarang ikan? Boleh kapal ikan, boleh taruh bang. Sekarang boleh taruh? Boleh taruh. Oh, boleh taruh. Boleh taruh. Boleh ya? Boleh, boleh taruh. Boleh. Ini satu ketul berapa Sultan? Hah? Ini satu ketul berapa? Satu ketul kita ada jual 100. 100 ada. 50. 150 ada. Boleh ah. 200 ada, boleh. Hola. Ada apa lagi kan ikan sini? Oi, ini ikan. Ah, ikan merah. Bang. Ikan merah. Ikan merah. Ikan merah paling sedap. Lagi ada ikan apa lagi? Ah, ikan merah ada, ikan jinak ada. Jinak ada. Ikan kerapu ada. Ikan kerapu ada. Ikan laga ada, ikan laga. Ikan laga. Ikan laga ialah. Ya, ada. Ikan apa? Laga ni. Lama, panas. Itu dia kari kepala ikan. Tahu tengah sikit. Bang, pimai. Ami dia juga. Ya, kalau tadi Nana dengan Sultan Ibrahim dah masak garapok ketung ketang buat kari kepala ikan. Nah, mari kita tengok hasil dia apa dia jadi. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kepala ikan. Mai, kita tengok ada apa dalam satu mangkuk kari kepala ikan yang harga dia lebih kurang dalam RM75 lah satu set ni. Ha, untuk kalau macam ni, macam single lah. Kalau couple, triple pun boleh makan juga. Kan? Besar, weh. Mari tengok tu. Kepala ikan tu. Ha, siapa yang kan tadi? Ni kepala ikan merah ke? Kepala ikan apa ni? Kapau. Besar sangat. Dia punya kari kepala ikan. Ada bendi, ada cili apa semua. Dan yang best tadi, masa nak masak dah tadi tu, Sultan pergi letak buah mangga muda. Ui, masa manis dan sedap. Nasi pula, kita ada nasi putih. Ada orang panggil lada, ada orang panggil cabai muda. Dengan sikit bawang. Dan juga, ni sambal nyuk kot. Sambal nyuk, mamak punya style dengan orang kita punya style. Dengan orang Melayu punya style dia tak sama sikit. Ya, yang ni dia agak pedas. Dan ada herba-herba yang lain macam daun-daun. Tak siap saya ada tak daun sikit, daun pudina ataupun daun ketumbar. Mari kita rasa tengok. Sudu memang besar. Tak ada sudu kecil sikit kan. Balut je lah. Ni teknik makan kari yang sesuai. Yang sesuai. Teknik makan kari yang betul. Ada setengah orang tu dia setengah makan dia. Dia order kari. Tak ikan apa dia hirup kuah kari bagi habis. Baru dia makan ikan. Untuk dapatkan feel, rasa untuk makan kari tu. Dia punya rempah ratus dia. TikTok lah. Memang original Pulau Pinang. Yang digiring tu. Dia punya rempah ratus memang TikTok. Pedas ada, rasa masam ada, rasa manis ada, masin dia ada. Yang paling penting walaupun dia letak sedikit santan, dia punya lemak dia ada tau. Sebab apa? Kari kepala ikan, dia punya lemak-lemak kat kepala ikan tu keluar. Macam dia cakap, semalam pancing. Ataupun malam pancing, pagi dah masak. Ah, itu dia apa lagi. Jemput tengok lah, mari kita balun. Saya tak boleh tahan lah. Tengok-tengok set macam ni. Memang kena kuah berlenang banjir memang. Sudah tu. Hui, oh. Ni bau betul. Lemak-lemak ikan dia tu. Keluar elok lah. Nampak tu tinggal isi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah kuah lagi ya. Tadi tu suap panjang pertama. Test dulu kan. Macam kereta kita nak test drive macam tu lah. Dia punya apa tu, kuah walaupun kita nampak dia tak terlampau pekat sengaja kedai dia akan pekat sangat. Yang ni pun nampak. Ada nampak dia tu meleleh-leleh macam itu. Dia tak terlampau orang tak pekat macam kari kambing, kari lain. Tapi bila kena dengan nasi, nasi tu terserap. Dia punya kuah kari tu elok, kembang. Cicah pula kahwin dengan ikan tu masuk dalam mulut.
melengkapi rasa. Rasa masam-masam daripada rasa manis daripada mangga yang diletakkan lalas tu pun tak rasa juga. Ni kalau orang tak teguk aku memang aku balon bagi habis memang. Yang pasal emak. Tahu ni take over dia punya kedai. Hari-hari boleh makan. Baik, untuk set yang saya makan ni, kalau kita tengok saiz kepala ikan yang besar macam ni dengan bendi, dengan kuah kari dia ni, dia kata untuk seorang makan RM75 macam ni. Kalau saya tengok besar macam ni, 3 ke 4 orang makan pun boleh bang. Tak ada masalah. Kalau mak dalam dia tu. Kalau sampai ke Hamidiah yang saya tengah duduk ni, kat Ampang ni, main try rasa kari kepala ikan dia. Lepas ni kita nak makan set kita yang kedua. Nasi ayam bawang pula. Aku mana api dia. Nanti tak api dulu lah. Jangan ambil. Weh, alhamdulillah kalau tadi kita dah rasa dia punya kari kepala ikan memang syadu man, memang syadu. Dia punya rasa dia tu, alamak, memang teringat Pulau Pinang lah kari kepala ikan tadi tu. Dia punya kelikatan kuah tu kena dengan dia punya nasi tu. Ah, tak terlampau pekat sangat. Dan sekarang ni kita nak rasa ni dia. Ni set nasi ayam bawang. Nasi kanak ayam bawang nampak tu, ayam bawang. Bawang berselerak atas dia tu. Tak tahu apa ratus biji dia guna untuk buat satu kuali besar tu. Lepas tu ada telur satu biji. Nasi yang dibanjir dengan kuah kacang bendi tiga tangkai, tiga batang. Ada sedikit sambal kat situ lah. Oh, dan yang lok-lok lain ni ada jugalah dalca special, amidiamnya. Lepas tu kurma kambing, ayam kapitan dan juga daging rendang. Ya, nampak? Walaupun sudah jadi ni tauke kedai nasi kandang, hari-hari mesti mau rasa. Kalau datang nanti tak kena. Bismillahirrahmanirrahim, kita nak rasa dulu dia punya ayam bawang. Masya Allah, nampak picit pun sudah tahu. Dia punya minyak, dia punya bawang terserap elok nampak tu. Picit pun dah tahu dah. Masyarakat, sedap. Walaupun bawang tu banyak, tapi bau bawang tak kuat tau. Bukan tak kuat macam masuk. Macam kita potong bawang tu, bau bawang kuat macam tu kan. Macam tu tak ada. Sebab dia dah dibasak. Mungkin ada rempah-rempah ratu dia lagi. Dan dia buat rasa bawang tu selesa dalam mulut. Tak macam mana selesa tu. Macam tidur malam panas yang buka aircon sejuk. Lepas tu nak tidur. Dia selesa macam tu. Macam tu lah. Kita suap dengan nasi. Tengok dengan kari ni. Pergi lagu mana. Tapi tak rasa dia bersambai. Yo. Nak rasa tengok apa rasa dia bersambai. Jangan banyak sangat. Sambal apa ni? Kalau kita tengok bukan memang sambal belacan, bukan macam sambal belacan, bukan. Dia rupa dia seakan-akan ayam sambal yang makan dengan nasi ayam tu. Tapi kalau cicah dengan apa ni, ayam bawang ni dia punya rasa meletup-letup tak tipu . Jarang kita jumpa sambal rasa macam ni. Kena main sendiri lah kat sini rasa macam mana. Nana tak boleh nak tibai semua hari habis sebab apa? Lepas ni Nana nak makan dia punya mi goreng pula. Maklum lah. Nana baru take over grand ni, nak kena rasa lah semua masakan kat sini kan. Kalau tak nanti lari dia punya rasa tak okey juga. Pani tak nak makan dia punya mie goreng. Aci, aci, buka pintu. Mana aku mie goreng aku? Mana aku mie goreng aku? Ni dia aci. Terima kasih. Nana, apa khabar? Nana, seronok. Sebab tu nyanyi lagu Aci Aci. Buka pintu, Nana balik hari pukul 1. Nana dah balik dah. Aci main hantar mie goreng pula. Baik punya. Dan juga Aci main hantar. Ni dia. Latte. Pola mak. Ni orang boleh kata macam minum petang lah. Dekat Hamidiah ni. Kan? Dan kita selak-selak sikit lah udang dia. Udang dia pula. Kita selak-selak sikit. Ada apa dalam sepinggan mie goreng ni? Ada daun salad, ada cili, ada mie. Ada sayang sikit dalam tu, sawi. Ni kalau tak saya, ayam goreng . Ayam goreng ada cincang dalam tu. Ada cucuk juga kan. Ada tahu. Ada udang wei. Nah, ni kita nak rasa dia punya rasa macam mana. Baru kita tahu. Sebab mungkin satu lagi dia letak ayam goreng kat situ kan. Ni kita rasa dengan ayam goreng ni.
mungkin apa tu yang dia perasakan dengan kuah ataupun kicap dia ataupun air rebusan juga ni rasanya. Sebab tu dia dapat rasa yang agak-agak lemak sikit. Jarang kalau kita goreng mi sebenarnya untuk dapatkan rasa lemak macam ni, kurang sikit. Mungkin dia ada letak lah secret ingredient tu. Kalau apa lalu dekat Ampang ni, nampak Petronas, nampak Amidiah ni, mayo dia, Acina dia tolong buat gambar jadi macam ni. Siap-siap kedai hijau depan tu macam dia buat. Hoish. Tak maaf. Orang sebelah tengok. Weh. Tak perlu weh. Dia punya latte ni, dia kata, saya ni jangan minum kopi. Saya orang KL terus. Kena-kena kopi dia orang KL terus aku. Yelah, selalu orang KL lepak Starbucks, Coffee Bean, Dunkin Donut. Dunkin Donut tak ada kopi, minta maaf. Kan? Weh, tak percaya. Dekat Hamidah ada kopi macam ni. Ada latte macam ni. Tapi betul ni, siapa nak rasa kopi yang orang kata ada standard dan level yang tersendiri, dekat kedai hijau yang depan tu rasanya dia boleh tapau kot ni. Boleh lah main kat sini. Dia feel orang kaya sikit sebab minum kopi mahal. Kan, jarang saya minum kopi macam ni. Tapi memang bagus lah dia punya latte art dia, kopi dia segar sangat. Terasa lemak-lemak. Pahit dia berkrim itu sangat-sangat sedap. Dan kalau tadi saya dah makan kari kepala ikan dengan nasi, itu untuk single, untuk double, untuk triple pun boleh. Sangat sesuai untuk makan tengah hari. Kalau main seorang tu, seorang nak lepak ke, kawan-kawan tu boleh lah rasa. Ini dia, nasi ayam bawang. Sendawa lagi. Sebab apa? Teringat dia punya kari dengan ayam bawang itu. Dan kalau nak minum petang, boleh jua. Ini dia, mi goreng dan juga Nadia hidangkan saya juga dengan ni dia. Latte. Holama. Menu petang yang cukup menyegarkan. Okey. Siapa yang lalu dekat Ampang ni boleh singgah. Boleh singgah dekat Amidia ni. Perkenal dan nilai sendiri makanan dekat sini. Bagi saya, weh, cukup pi. Sedap ni. Sedap. Latte ni sedap. Nadia. Nadia buat. Bukan nama dia, Nadia tu orang kat dalam tu, cashier yang buat.